Oke, Pak Bos, kita sekarang akan mereview ini kasuari yang tadi habis dipakai untuk mengolah sawah tembakau. Oke, yang pertama adalah paket pembelian kasuari. Ini nanti Pak Bos akan dapat pisau. Ini tipenya adalah blade J KSR atau kasuari. Ya. Uniknya, pisau ini bisa dipotong-potong. Ya, dipotong-potong sesuai kebutuhan Pak Bos. Ya. Lebar keseluruhan kalau semua pisau ini dipasang dia 110 cm. Kemudian ketika ujung sini dilepas, ya ujung sana juga dilepas, itu menjadi 80 cm. Kemudian ketika ini yang dilepas lagi, dua di sana juga dilepas, hanya 60 cm. Tentu cocok dengan lahan Pak Bos. Selain blade jig kasuari tadi, Anda juga akan mendapatkan roda karet, juga riser. Ah, berat. Ini untuk membuat pari tadi. Oke, kita ke sini. Kasuari ini standarnya jika Anda beli di toko atau di dealer resmi kami, Anda bisa memilih dengan engine Honda GX200 ya, yang dengan ada snorkel ini. Kemudian Anda juga bisa memilih paket GX160 ya, atau Anda bisa mengganti mesin ini dengan mesin lainnya yang setipe 5,5 PK atau 6,5 PK ya, dengan ukuran yang tidak jauh beda itu bisa dipasang di sini. Oke, ada yang unik dari kasuari ini, dia berbeda dengan kultivator lainnya, yaitu adalah konfigurasi pulinya. Nah, kita buka. Cepat ya. Oke, ada dua puli di sini ya, puli engine dan puli gardan. Dia berbeda dengan kultivator quick yang sebelumnya ya. Kalau di kasuari ini dia hanya ada satu alur. Satu alur. Kemudian konfigurasinya, ukuran puli depan ini 100 mili atau 10 cm. Kemudian ukuran yang puli belakang ini 155 mili. Itu uniknya. Kenapa unik? Karena ukuran puli depan ini dia lebih besar daripada kultivator yang lain. Sedangkan ukuran puli belakang atau puli gardan ini dia lebih kecil. Sehingga putaran yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, itulah keunggulan kasuari. Salah satunya. Pak Bos juga bisa melihat di sini fan belt-nya dia bukan tipe yang bergerigi. Jadi yang biasa. Begitu. Karena apa? Karena puli yang depan dia sudah besar. Sehingga tidak perlu yang bergerigi. Harganya juga lebih murah. Kita lihat lagi, dia punya slebor, apa ini ya? Spadbor ya. Spadbor yang besar atau rotary cover yang besar. Jadi dia lebih melindungi Anda dari cipratan tanah. Dia ada pengaturan, jadi pengaturan untuk sini-sini putar sini. Nah, ini dia. Ini dia ada dua baut. Jadi Pak Bos bisa pilih yang atas atau yang bawah. Itu untuk pengaturan tinggi rendah stangnya. Kemudian ini resistance bar. Dia menjaga kedalaman cacah. Juga dia untuk menjaga agar alatnya tidak lari ya, gondeli kalau bahasa Jawanya. Kemudian kita coba lihat rigernya yang saya bilang tadi ya. Sini-sini. Riger ini, riger kasuari ini Anda bisa ukur lebarnya ini. Dia paling lebar ini adalah 40 cm. Kalau Anda merasa terlalu lebar, maka Anda bisa mengecilkannya. Nah, mudah sekali. Oke. Selain itu Anda juga mendapatkan paket roda karet dengan besar 8 inch diameternya. Ukuran yang lumayan besar. Jadi ketika Anda pakai transportasi dari rumah ke lahan bisa cepat. Oke, saya kira itu aja. Ada komentar, silahkan komentar di bawah. Terima kasih.